Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni dua kali laga uji coba melawan Timor Leste dalam agenda FIFA Match Day di Bali pada tanggal 27 dan 30 Januari 2022. Kepastian jadwal uji coba Timnas Indonesia versus Timor Leste itu disampaikan oleh PSSI pada Kamis 20 Januari 2022 lalu. Dua laga uji coba antara Timnas Indonesia versus Timor Leste akan digelar di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis 27 Januari 2022 dan pada hari Minggu 30 Januari 2022. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, juga menyatakan bahwa skuad Timor Leste telah tiba di Jakarta untuk jadi penantang Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday. Yunus Nusi juga mengabarkan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong juga telah mulai berlatih di Bali dalam persiapan menghadapi laga uji coba melawan Timor Leste. Kami harap pertandingan berjalan lancar dan skuad Garuda meraih kemenangan yang tentu akan menambah poin di peringkat FIFA, pungkas Yunus Nusi. Namun, hanya ada 26 pemain yang akan membela skuad Garuda dalam uji coba kontra Timor Leste. Sebab salah satu pemain pilihan Shin Tae-yong, yakni Elkan Bagot, harus absen dalam FIFA Matchday kali ini. Adapun pertandingan uji coba Timnas Indonesia versus Timor Leste juga menjadi salah satu persiapan skuad Garuda menuju Piala AFF U23 2022 yang akan digelar di Kamboja pada Februari mendatang. Inilah jadwal lengkap pertandingan Timnas Indonesia versus Timor Leste. Pertandingan pada hari Kamis 27 Januari 2022. Kick off akan digelar pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan kedua akan digelar pada Minggu 30 Januari 2022. Kick off juga akan digelar pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.